Selamat sore teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Pak Ibin di sini. Tadi saya sempat iseng-iseng buka YouTube ya, lagi ada yang viral. Jadi seorang YouTuber bernama itu ya. Ini ada videonya, nanti saya kasih tahu. Bernama FP, inisialnya FP. Fer Pal titik K. Nah, itu dia. Dia itu melakukan sebuah prank, membuat konten YouTube dengan melakukan sebuah prank di mana dia memberikan bantuan atau katakanlah dia memberikan sumbangan makanan tapi di dalam kardus dan dia isi dengan batu. Kebayang nggak teman-teman? Dia melakukan prank ke orang itu bilangnya mau kasih makanan tapi di dalam kardus dan kardusnya itu bukan berisi makanan tapi batu. Saya nggak bisa komen apa. Yang jelas saya nggak tahu mau komen apa. Terserah pada kalian. Saya nggak berani menghakimi. Ini cuplikannya ini. Ya. Oke guys, jadi kita lagi ngisi dulu ini apa? Kardusnya pakai sampah boleh. Iya enggak, sensor kok. Mau di situ aja. Ini. Ya. Maka dari itu saya punya pesan nih buat teman-teman YouTuber di manapun ada berada, everywhere you are, termasuk YouTuber internasional. Mari kita bikin konten yang bermutu. Let's make a good content. Good content, we are a good content creator, okay? Mari kita jadikan diri ini kita berharga bagi orang lain. Kalau tidak bisa jadi solusi, maka jangan jadi bagian dari masalah.
Anda suka dengan kerja saya, subscribe channel Pak Ipin. Kalau nggak suka ya terserah, nggak apa-apa, hidup ini free. Suka boleh, nggak suka juga boleh. Extra support, please subscribe, like, share, dan komen-komen atau masukan dan sarannya, supaya channel Pak Ipin lebih berkembang dan berikan kontribusi yang positif dan solusi bagi semuanya. Sampai jumpa, dadah.